Nabila Maharani mengincar Triswaka dengan pertanyaan seputar cerita di balik lagu Aku Bukan Jodohnya. Pertanyaan Nabila Maharani mengincar Triswaka dengan pertanyaan seputar cerita di balik lagu Aku Bukan Jodohnya terjadi saat keduanya sedang manggung. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Hots Channel. Triswaka salah tingkah dicecar soal cerita Aku Bukan Jodohnya. Nabila Maharani mencecar Triswaka dengan pertanyaan seputar cerita di balik lagu Aku Bukan Jodohnya. Pertanyaan Nabila Maharani mencecar Triswaka dengan pertanyaan seputar cerita di balik lagu Aku Bukan Jodohnya terjadi saat keduanya sedang manggung. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sedang dilontarkan, Nabila Maharani seolah masih penasaran dengan cerita di balik lagu Aku Bukan Jodohnya yang diciptakan Triswaka tersebut. Lagu Aku Bukan Jodohnya diciptakan Triswaka tahun 2020, mengisahkan seseorang yang ditinggal menikah oleh mantan kekasihnya. Meski memutuskan menikah, namun dia masih mencintai sang mantan kekasihnya tersebut. Cerita di lagu ini ditinggal menikah, benar enggak? Tanya Nabila Maharani di YouTube BTS Channel. Ditanya begitu, Triswaka terlihat salah tingkah seraya berusaha menjelaskan cerita di balik lagu Aku Bukan Jodohnya. Kalau cerita di lagu ini, oh itu di video klip. Oh video klip aja, kata Triswaka salah tingkah. Ada yang belum nonton video klipnya Aku Bukan Jodohnya, nanti setelah keluar dari sini wajib nonton ya, kata Nabila Maharani mengalihkan pembicaraan. Namun, dari arah penonton, banyak yang menjawab telah menonton video klip Aku Bukan Jodohnya tersebut. Nabila Maharani dan Triswaka kemudian kompak bertanya kepada penonton apakah pernah merasakan dan bagaimana rasanya. Gimana, pernah ngerasa enggak, nyesek enggak? Kata Nabila Maharani dan Triswaka ke arah penonton. Namun, yang menjawab pertanyaan itu justru Triswaka dengan nada agak tinggi. Nyeseklah, masa enggak? Katanya yang kemudian tersenyum. Mendengar itu, Nabila Maharani ikut tertawa sambil melirik ke arah Triswaka yang terlihat mulai mencair. Namun, saat Triswaka mulai memetik gitarnya untuk bernyanyi, tiba-tiba mendekati mic. Aham, enggak jodoh nih, kata Triswaka yang dibalas Nabila Maharani dengan mendem juga. Enggak sesuai ekspektasi nih, kata Nabila Maharani yang kemudian keduanya jeda sebelum melanjutkan bernyanyi.